dengan demikian, saya ingin mengumumkan 5 langkah yang akan diambil oleh kerajaan melalui SDC untuk membantu sahabat-sahabat mitra. Pertamanya, program pembangunan vendor yang akan dikendalikan bersama bahagian keusahawanan Bumi Putera dan IKS di bawah meeting. Saya ucapkan tahniah kepada Tok Pak dan insya Allah saya akan bantu memantau. Kurang tepuk, seolah-olah tak sokong Tok Pak. Langkah kedua ialah program Global Halal Data Pool atau GHDP untuk membantu syarikat-syarikat Bumi Putera menyertai platform e-dagang untuk memperluaskan produk halal di pasaran global yang akan diusahakan bersama dengan SME Corp. Kita berikan penghargaan kepada SME Corp. Langkah yang ketiga, program Kitchen Incubation untuk menggalakkan inovasi, meningkatkan kapasiti dan memperluaskan pasaran produk halal dengan kerjasama MARA. Kita ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kewangan. Program yang keempat, langkah yang keempat iaitu program bimbingan kepada syarikat yang gagal mendapatkan sijil halal bersama dengan JAKIM. Sebagaimana disebutkan oleh Topak ini, susah sangat nak dapat sijil halal. Langkah yang keempat ini, Majlis Halal Malaysia dan SDC akan membantu tuan-tuan dan puan-puan agar dapat menjegerakan, dan kita akan memantau serta membantu JAKIM agar tolong percepatkan pengeluaran sijil halal, jangan seksa usahawan-usahawan kita sendiri. Yang kelima adalah program halal franchise untuk memberi latihan halal kepada pemegang franchise tempatan yang dikendalikan bersama Akademi Perbadanan Nasional Berhad atau PNS di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepegunaan. Antara empat inilah 5 langkah yang akan diambil oleh pihak kerajaan melalui SDC dan badan-badan yang telah saya sebutkan. Ini memperlihatkan komitmen yang bersungguh-sungguh supaya yang halal dan thayyibah produk daripada kita, kita mohon Allahumma anzil alayna minas samai ma'an mitrar wal yahtikum bin rizkin minku wal yatalattaf wala yushfiranna bikum ahada. Kita minta orang yang dapat, kita yang memulakan, orang ambil alih. Kali ini, mulai daripada hari ini, kita mesti sentiasa berada di garisan hadapan. Kita mesti berada di dalam lingkungan orang yang boleh berjaya di dalam melaksana dan memperkasakan industri halal, bukan sahaja untuk negara ini, malah di peringkat antarabangsa, insya Allah.